Assalamualaikum. Hai semua, ketemu lagi di channel Mea Bunda Asih. Video aku kali ini cara sanggul buat wisuda ya. Ini sanggul buat wisuda, sanggul gampang. Yang baru mampir ke channel Mea Bunda Asih, jangan lupa ya subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan di video aku yang berikutnya. Terima kasih buat semua. Ini langkah awal aku gulung dulu ya, poninya aku gulung dulu. Ini disasak-sasak ya, sasak-sasak angin bagian atas. Bagian atas disasak-sasak. Tipis namun jadi disasak. Kemudian dialuskannya. Dialuskan bagian atas. Ini aku lipet aja ya, rambutnya aku lipet aja. Ini sanggul gampang buat pemula. Sanggul buat wisuda, sanggul gampang buat pemula-pemula yang baru belajar nata rambut. Ini dilipat ya, diambil sedikit bagian atas tadi, dilipat. Samping kirinya juga gitu ya, diambil sedikit, dilipat lagi. Dikasih cepit lipetannya. Ini bagian bawah juga dilipat ya. Bagian bawah dicepit dulu, ditengkuk, kemudian dilipat, naikkan ke atasnya. Ini dilipat, naikkan ke atas. Dicepitnya. Dijepit. Rambut yang bagian samping disasak-sasak ya. Ini rambutnya pun kebetulan rambutnya tipis banget. Ini rambutnya tipis, disasak-sasak angin. Rambutnya tipis, sebelah kirinya pun disasak juga ya. Disasak-sasak. Tarik ke belakang, tutup kuping sedikit.
samping sedikit ya teman-teman. Tarik ke belakang. Poninya, kemudian poninya disasak juga ya, kena rambutnya sedikit, jadi poninya disasak biar kelihatan agak banyak. Ini poninya disasak juga. Poninya disasak-sasak juga. Ini masukkan ke dalam ya, sisa-sisa rambutnya tadi masukkan ke dalam. Udah selesai sanggulnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Makasih buat semua.